Sahabat Garasi, Bapak Ibu, kali ini saya akan ajak Anda office tour di gedung terbaiknya Jalan TB Simatupang Raya, Jakarta Selatan. Ikuti terus videonya. Halo Mbak Firly. Halo Mas Akmal. Apa kabar? Baik. Halo sahabat Garasi dan halo juga sahabat properti sister kekinian. Ya, sahabat Garasi, di dalam sudah ada Mbak Firly ya. Iya. Oke Mbak Firly, ini hari ini kita mau office tour. Iya, betul. Di gedung terbaiknya Jalan TB Simatupang Raya, ya, Jakarta Selatan. Iya, betul. Kita sudah ada langsung di lobinya ya? Iya, betul. Dan ini area lobinya sangat cukup luas ya, Mas Akmal. Okay. Mas Akmal, di sebelah kiri ada ruang resepsionis. Oke. Okay. Iya. Dan di sebelah kanan itu kalau kita ada tempat kopi-kopi untuk karyawan ada, Mas. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi di lobi ini sudah ada coffee shop-nya ya, juga. Iya, ada coffee shop-nya juga dan ada di belakang saya ada office juga. Ada office juga. Ya, jadi betul. Sudah terisi office ya. Iya. Mbak Firly? Iya. Gedung ini luas tanahnya berapa, Mbak Firly? Luas tanahnya 1,8 hektar. 1,8 hektar ya? Iya. Luas bangunannya? Luas bangunannya 43 ribu meter persegi. Wow, besar ya. Jadi karena memiliki 14 lantai plus basement. 14 lantai plus basement? Iya. Oke. Basementnya untuk parkir mobil? Tidak. Oh, tidak ya? Jadi clear. Clear ya. Jadi ya. Clean, tidak ada parkir mobil di basement. Di basement hanya ada fasilitas gedung ya? Iya, betul. Jadi ada masjid. Ada food court, ada ruang gym, dan kemudian ada minimarket. Jadi udah komplit banget. Selain ada coffee shop yang ada di lobby ini. Iya, betul. Mbak Firly, iya Mas Akmal. Di belakang kita sudah terlihat ada liftnya ya? Iya, betul. Ini ada 5 lift ya, Mas Akmal. Oke. Okay. Oh, ada 5 lift ya? Iya. Dan ini masing-masing punya akses sendiri-sendiri ya? Iya, masing-masing lantai ada. Oke, okay, okay. Jadi ada private card-nya ya masing-masing ya? Okay. Dan ada juga CCTV ya Mas Akmal? CCTV udah pasti lengkap ya di sini pasti. Ya? Karena emang ini gedung ini dibangun standar internasional ya? Iya, betul. Oke, okay, Mbak Firly. Kemudian ke sana ada akses untuk ke ruang-ruang ya, yang lain? Iya, ke ruang-ruang office. Sebelah kanan dan kiri juga ada ruang office. Okay. Nah, yang di depan itu ada toilet laki-laki dan toilet perempuan. Oke, okay. Toilet laki-laki dan perempuannya terpisah ya? Iya, betul. Oke, okay, baik-baik. Mbak Firly. Iya, Mas Akmal. Sahabat Garasi, Bapak Ibu. Gedung ini dibangun sangat memprioritaskan keamanan. Dari sisi struktur bangunannya, kualitas-kualitas material bangunannya ya. Karena di sini tenannya dari oil and gas company ya? Iya, betul. Dan ini ada dari negara Amerika dan negara-negara asing lainnya. Oke, oleh karena itu di sini sangatlah ketat dari sisi keamanan ya. Iya. Nah, dibuktikan dengan terdirinya dari dua gedung. Iya, dan sekarang kita ini ada di gedung perkantoran. Oke. Terpisah dengan gedung parkir mobil. Oke, jadi punya gedung parkir mobil tersendiri? Iya, khusus. Dan di tengah-tengahnya itu ada ruang Terbuka, taman terbuka dan itu saya lihat ada lapangan mini soccer. Iya, betul. Oke, oke Mbak Firly. Jadi gedung ini berapa lantai Mbak Firly? Ini gedungnya mempunyai 14 lantai plus basement. 14 lantai plus basement. Iya. Kalau gedung parkirnya? 12 lantai plus basement juga. Plus basement ya. Iya. Dan ini jarak gedung ini dengan gedung parkirnya ini sekitar 70 meter. Jadi sangat aman, itulah yang dikatakan ini anti-bom. Jadi sangat aman ya. Ini untuk toilet perempuannya. Okay. Dan ini sebelah kiri coffee shop-nya. Oke, okay, ini coffee shop-nya ya. Ini brand ternama tentunya, Starbucks Cafe. Yeah. Dan ini sudah lengkap sekali ya. Jadi buat
tamu-tamu atau klien-klien dari masing-masing perusahaan, mereka bisa nongkrong di sini. Nunggu dulu ya, di sini ya. Iya, betul. Oke. Okay. Untuk pintunya, Bapak Ibu, sahabat garasi, di sini pintunya ada dua. Ini untuk pintu timurnya, ya. Kemudian tadi saya masuk dari pintu utamanya, ya, Mbak Firly. Iya, betul. Oke, okay, di sini sudah terlihat ada ruang office. Ruang office. Iya. Oke, di sini ada ruang kantor ya. Iya, ruang kantor. Dan ini masih aktif ya tenannya. Tenannya masih aktif ya. Iya, betul. Baik. Jadi Mas Akmal, tidak hanya gas and oil aja, tapi juga ada beberapa bank di sini. Jadi di sini sudah difasilitasi dengan bank dan ATM center ya. Iya, salah betul. Satunya dari Mega Insurance Syariah. Iya, betul. Mas okay. Akmal, ini di lobi kita sudah membahas ya. Nah, sekarang kita mau office tour ke basement. Ke basement, ya. Oke. Okay. Karena ini kan memang 14 lantai plus basement. Iya, ya, betul. Kita lihat ya, ada apa aja di lantai basementnya. Sahabat garasi, Bapak Ibu, properti sister kekinian. Ini kita. Area basement. Ya. Jadi area basementnya cukuplah sangat luas ya, Mas Akmal? Sangat luas ya, basementnya. Ya. Karena ya. Dia... luasnya ini sama dengan lantai satu. Iya, sama. Oke. Okay. Dan di sebelah kiri Mas Akmal itu ada ruangan gym juga tuh. Oke, okay, di sini sudah ada fitness center-nya. Iya, ya. Betul. Kemudian ini ada sudah food ada food court-nya. Iya. Dan kemudian di sana sudah ada masjidnya. Iya. Mungkin karena sudah terlihat, kita ajak sebentar sahabat garasi Bapak Ibu. Seperti ini ya, area food court-nya seperti ini. Sangat besar sekali ya food court-nya ya, Mbak Firly ya. Iya, betul. Jadi semua karyawan bisa makan dan minum di sini ya, Mas? Iya, nggak perlu khawatir karena tempatnya lega dan pastinya tempatnya sangat nyaman sekali. Iya, betul. Kita lanjut yuk. Kita lanjut office tour-nya ke ruang lain ya. Ruang fitness mungkin ya? Iya, betul. Bapak Ibu, sahabat garasi, kita ke ruang fitness gym. Ya? Iya. Ruang gym ya, oke. Okay. Nah, di sini resepsionisnya. Iya, resepsionisnya di sini dan itu di dalam cukup luas ya ruang gymnya. Oke. Okay. Wow. Nah, besar sekali ruang gymnya Mas Akmal. Nice. Jadi seluruh karyawan bisa olahraga di sini setiap hari ya. Iya, jadi mereka perlu menjaga kebugaran mereka agar mereka tetap fresh dan fit. Iya. Jadi betul. Bekerjanya juga maksimal sekali. Iya. Oke, ini menurut saya sih udah sangat lengkap sekali ya. Iya. Ini udah standar internasional karena tenannya ini kan bule-bule. Artinya memang kebanyakan perusahaan asing ya di sini ya. Iya. Jadi tenannya memang oil and gas company. Udah sangat lengkap sekali. Seperti ini kondisinya ya, sahabat garasi. Iya. Properti sister kekinian, Bapak Ibu. Ini untuk strength-nya. Yang tadi awal masuk, kita itu areanya area untuk kardiovaskular, untuk jantung. Iya. Nah, ini bagian untuk ototnya di sini. Oke besar sih. Besar sekali ya Mas Akmal ya. Besar sekali. Luas. Dan ini juga kaca-kaca ya. Iya, jadi ada pemanjangan hijau. Iya. Jadi tetap fresh di sini, melakukan fitness-nya ya. Iya. Exercise-nya di sini. Ini treadmill-nya. Oh, treadmill-nya bagus sekali ya. Iya. Ini sepeda statisnya, spinner bike, udah lengkap sekali. Ini untuk alat fitnessnya, tentunya ini yang sangat berkualitas ya. Ini import, brandnya dari Amerika ya. Oke, ini sudah lengkap, cross trainer elliptical-nya, stepper-nya sudah lengkap sekali. Ini untuk strength-nya ya, jadi bagian strength-nya untuk body, untuk otot juga sudah lengkap. Mas Akmal, ya? Kalau yang ruangan ini, itu mungkin bisa digunakan yoga. Oke. Ya. Sangat bisa ya, bisa ini banget. Khususnya perempuan ya. Iya, perempuan di sini. Di sini area-area perempuan ya. Iya, betul. Walaupun saat ini perempuan juga banyak sekali yang fitness juga. Iya. Oke, okay. Jadi semua karyawan juga selalu menjaga, fit. Iya, menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan, selalu bugar gitu ya. Mbak Fir, iya. Terlihat sudah ada ATM center juga iya, ya. Iya, ini di sini. Jadi sebelah sini sudah ada ATM center-nya ya, Bapak Ibu. Dan ini area lift ya, Mas Akmal? Oke, ini area liftnya yang mulai dari lantai basement ini. Iya. Untuk area liftnya sih sangat nyaman dan besar juga. Besar dan mewah ya. Iya. Dan ini tangganya juga mereka
ada dua tangga ya? Ada dua akses, ya. Jadi one way, ya, gitu one ya. Jadi ya. Naik ke atas khusus, ke bawah khusus juga. Dan ini Mas Akmal ada minimarketnya ya? Jadi untuk karyawan yang lagi jam istirahat, membutuhkan kebutuhan sehari-hari, bisa belanja di sini. Jadi kebutuhan mereka juga bisa beli di minimarket ini ya. Ya. Betul. Dan inilah masjidnya. Jadi Bapak Ibu bukan musola loh. Ini masjid, jadi bisa sholat Jumat berjamaah juga di sini semua karyawan yang ada di gedung ini ya Mbak ya. Iya betul. Bagus sih masjidnya juga. Namanya Miftahul Jannah, surga. Iya betul. Sesuai dengan gedung ini, surga dunia. Jadi ini masjidnya sangat-sangat nyaman, tentunya ber-AC, sejuk sekali. Jadi semua jamaah atau karyawan sholat berjamaah juga sangat khusyuk, khidmat dan tentunya sangat nyaman ya. Masjidnya besar ya Mas? Masjidnya besar. Iya. Oh iya Bapak Ibu, masjidnya kapasitasnya sangat besar sekali untuk menampung jamaah seluruh karyawan ya. Karena di sini kan karyawannya tentunya banyak ya, iya. Di sini. Mas Akmal, gedung perkantoran ini memiliki 14 lantai plus rooftop. Oh, jadi gitu. Rooftop di atas itu indah banget. Keren ya? Iya, keren jadi banget. Jadi buat santai-santai karyawan iya. Di atas ya? Iya, iya betul. Oke Bapak Ibu, sahabat Garasi, kita ke atas lagi Mbak Firly. Iya. Mbak Firly? Iya Mas Akmal. Selesai office tour kita ya? Iya. Gedung ini 14 lantai plus basement. Iya, betul. Tidak mungkin saya dan Firly ajak Bapak Ibu sahabat Garasi lihat seluruh ruangan-ruangan setiap lantainya, ya. Iya. Mbak Firly? Iya. Hari ini spesial banget nih. Iya. Kita office tour di gedung terbaiknya yang ada di Jalan TBS Simatupang Raya Jakarta Selatan. Iya, betul. Kenapa kita harus office tour, Mbak? Sebenarnya gedung ini dijual. Oh my God. Iya. Sure? I'm sure. Ya serius Mas Akmal. Okay. Jadi bagi Bapak dan Ibu investor yang ada di dalam negeri atau luar negeri yang mau beli atau lihat survei gedung ini minimal 2 hari sebelumnya. Oke. Okay. Hubungi kita 2 hari sebelumnya. Iya. Mungkin Bapak Ibu ya, perusahaannya atau anak perusahaannya atau ini mau dijadiin kantor pusatnya, ini sangat bisa karena ini lokasinya sangat sangat strategis. Terstrategis di Jalan TBS Simatupang Raya, Jakarta Selatan. Ya. Mas Akmal, ini gedungnya dekat MRT Station. Oke, jadi dekat MRT, ya, akses deket, tol, ya. Segala macam, semua-muanya aksesnya mudah. Ya. Dan yang saya bilang, lokasi terbaiknya TBS Simatupang Raya. Betul. Sekali lagi, Bapak Ibu, buat Anda yang ingin perusahaannya berkantor di area TBS Simatupang Raya atau yang kebetulan mencari gedung baru, ini bisa. Karena ini sebelum pandemi full tenant, oil and gas company, saat ini setengahnya. Setengahnya. Nah, jadi masih ada setengahnya buat perusahaan Bapak Ibu. Betul. Oke, baik Mbak Firly, kita sudahi office tour kita kali ini ya. Saya Akmal Sulaiman. Saya Firly Amalia. Sampai ketemu ya pada video garasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.